Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Ishak. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Alhamdulillah, hari ini saya diberi sedikit rezeki dari sudut masa dan peluang untuk saya kongsikan kepada anda tentang kereta peroduan. Enjin dia leaking. Tapi leaking dia ada pada tiga bahagian, iaitu valve cover, pada tapak oil filter dan juga oil sump. Okey. Jadi saya dah pecahkan kepada tiga bahagian. So kalau korang nak tahu apa yang saya buat, saya tukar valve cover gasket, saya tukar o-ring tapak oil filter dengan saya buka pasang oil sump. Jadi kalau korang nak tengok video, korang kena stay tune sampai ke penghujung video. Okay. So kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Jom. Untuk video kali ini kita akan selesaikan masalah leaking yang berlaku pada kereta Perodua Viva. Okay, so bendanya leaking, korang boleh nampak dia leaking dekat bahagian sini. Nampak dia meleleh macam tu. Jadi apa sebenarnya yang berlaku bila leaking macam tu? Kita start terus meleleh. Kalau yang teruk dia memang terus menitik lah, tapi kalau yang tak teruk dia akan meresap pada bahagian blok. Okey, jadi kalau pada bahagian blok nampak basah, yang bawah daripada oil filter basah minyak, tapi bila pergi pada bahagian atas tak basah minyak, maksudnya tapak oil filter. Ni kita dah siap buka. Lepas tu kereta ni pun dia ada leaking pada bahagian atas, tapi kita dah buat, cuma belum cuci lagi lah. Yang bahagian atas punya pun kita dah buat video, tapi yang ini kita akan fokus untuk tapak oil filter. Tapak oil filter dia ada o-ring, jadinya kita kena ganti dia punya o-ring aja. Tapi dia punya kerja dia agak macam sempit sikit lah, sebab dia ada exhaust lagi, ada extractor kan. Jadi skru tu dia macam agak sempit lah kalau nak buka. Okey. So Yul, tunjuk ni bracket ni. Bracket exhaust tu dudukkan tempat dia. Macam tu. Okey, sekarang kita dah buka dah dia punya skru, dudukkan tempat di sana. Saya dah buka dah dia punya skru untuk tapak oil filter ni. Sekarang tapak oil filter ni dia ada tiga skru. Okey, yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, dan yang ketiga yang atas tu. Okey, yang atas tu untuk pipe minyak tu. Okey. So tiga skru tu korang dah boleh buka tapak oil filter. Tapi yang payahnya pada bahagian sebelah sini. Yang itu dia agak payah sebab dia duduk, kalau exhaust tu duduk macam belakang sikit lah. Jadi kalau kau nak buka ni tapak, kau buka oil filter siap-siap. Buka. Okey. Oil filter kita dah buka, dia jadi tapaknya macam ni lah. Pendek je. So seterusnya, untuk bahagian yang dalam exhaust tu, korang nak buka dia agak payah. Jadi saya buka bracket exhaust. Bracket exhaust tu dia ada dua skru, satu sini pakai nut, satu lagi yang kat dalam sini. Ni dah buka dah. Okay, tengah kan bracket tu. Okay, seterusnya
Kita dah dapat buka untuk bahagian skru. Ada tiga skru yang saya cakap tu. Jadi korang dah boleh tarik keluar sahaja. Tarik keluar. Tiga sahaja. Dia agak ketat sikit. Okay. Tengok. Dekat sini, dekat tapak ni, dia sepatutnya dia ada o-ring ni dekat sini. Tapi o-ringnya ni, dia dah melekat pada bahagian blok. Pada bahagian blok. Maksudnya dia dah keras, dia dah kejung. Ha, ni lah. Ini dia punya getah o-ringnya tu. Dia ada dua. Satu yang ini, satu lagi kat tengah dia tu. Okay, nampak? Dia ada dua o-ring. O-ring ni lah yang kita kena tukar. O-ring ni lah yang biasanya bocor. Jadi bila kita tukar o-ring ni, insyaAllah bawah daripada tapak oil filter ni dia dah takkan leaking lah, bawah daripada situ. Okay, so saya dah buka. Kita kena bersihkan sebersih-bersihnya tanpa ada minyak. Bersihkan permukaan tu lah, dia punya o-ring tu kita cabut. Lepas tu kita bersihkan tanpa ada minyak. Lepas tu kita dah boleh pasang balik o-ring yang baru. Yang ini pun kita yang ini pun kita akan cuci lah, cuci sebersih-bersihnya. Sekarang kita dah siap bersihkan permukaan untuk o-ring. Okey, yang bahagian blok. O-ring yang besar tu, tapaknya tu kita dah siap pakai ketah pasir, kita dah keringkan dia, dah bersihkan, dah tak ada minyak. Untuk yang kecil pun korang dah boleh nampak, kita dah letak o-ring biru, itu yang baru. Kita pakaikan dia silikon. Kita tengok pada bahagian tapak dia ni. Ni kita dah bersihkan sekali dengan skru dengan bracket exhaust tu, kita dah bersihkan semua. Ni o-ring pun kita pakaikan silikon. Okey. Jadi sekarang kita dah boleh pasang. Kita akan letak gam pada bahagian o-ring. Sekarang gam kita dah letak. Okey. Fungsi gam ni kita letak bukan apalah, sebab kita permukaan pada bahagian blok ni, tapak and dekat blok ni, kita dah gosok pakai ketah pasir kan. Jadi takut dia calah-calah halus. Untuk mengelakkan kebocoran, kita akan letak gam lah, walaupun kita pakai o-ring yang baru. Okey. Kalau kita ikut standard kilang, diorang memang tak ada pakai gam. Tapi untuk keselamatan, memang kita akan pakaikan dia gam lah. Okey, macam tu je. So, sekarang kita dah boleh pasang. Untuk bahagian tengah o-ring tu tak perlu letak gam. Dia yang luar je untuk kita mengelakkan berlaku kebocoran. Okey dah, boleh pasang. Cocok je dulu. Okay, so kita akan pasang dua skru kiri dan kanan. Okay, sekarang kita dah letak kedudukan skru dua pada bahagian tapak oil filter sana. Lepas tu dua bracket exhaust. Ini kita letak je. Dua bracket exhaust. Lepas tu yang saya nak mentionkan, ada satu lagi skru kita tak pasang lagi. Yang ini yang ini dia special case sebab dia ada wasir tembaga. Korang kena selitkan pada pipe ni. Pada pipe minyak dia ada wasir tembaga. Kau kena letak macam tu. Dia lapik atas dengan bawah. Sebab tu dia ada dua. Lepas tu baru korang masuk. Nampak skrunya pun nampak ada jalan minyak. Okey. Wasir tembaga tu untuk mengelakkan Allah dah jatuh. Okey, wasir tembaga tu untuk mengelakkan kebocoran minyak pada bahagian pipe. Dia pergi ke naik ke atas kan. Okey, dia untuk mengelakkan bocor. Jadi dia buat inilah. Okey. So, bila korang dah siap pasang,
Kau ikatkan ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 eh, 5 termasuk skru yang ni, yang pipe ni. Korang dah ikat kuat, betul-betul kuat, betul-betul pasti kuat. Lepas tu korang dah boleh pasang oil filter. Oil filter, mana oil filter? Okey, oil filter yang ini. Korang dah boleh pasang eh. Korang dah boleh pasang, lepas tu kerja korang settle. Apa yang korang kena buat, korang tinggal pasang bumper. Biarkan sekejap sebab kita tak gam kan. Benda yang pakai gam ni kita biarkan sekejap. Dapat santai-santai 15 minit ke, relax-relax kan. Tak kisahlah. Lepas tu korang start. Lepas tu tengok hasilnya macam mana. Ada menitik lagi tak? Okay. Kalau ada menitik, korang kena ulang lagi sekali lah. Kena check apa masalah dia, kenapa dia menitik. Kena pastikan betul-betul yang menitik tu disebabkan o-ring daripada oil filter ataupun tapak ni. Okay, faham eh. Tapi biasanya kalau menitik lagi, dia bukan disebabkan o-ring yang ni, disebabkan o-ring yang oil filter ni. Okay, faham? Alright. Alhamdulillah, selesai sudah kerja kita. Kita tukar barang-barang yang leaking. Okay, saya pun dah cakap, kita pecah kepada 3 bahagian. Valve cover gasket, tapak oil filter, dan kita apa, buka oil sum. Okay, so kalau korang nak tengok, ada di bahagian video-video yang lain lah. Okay, sebab saya buat 3 video dalam satu kereta. Okay, so kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga komen di ruang bawah untuk penambahbaikan diri saya dan juga video yang akan datang. Share kepada rakan-rakan anda jika korang rasa video ni bermanfaat. Tak rugi pun kita kongsi ilmu sama-sama. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.